Kebakaran terjadi di Jalan Jawa Kompleks Besar Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu 5 November 2022 sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Api mulai muncul dari sebuah toko Rahmat yang ada di lantai 2. Barang yang terbakar yakni busa, kursi sofa, kursi jok, spring bed, serta karpet. Setelah beberapa jam, api baru dapat dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dari pemerintah kota Palangkaraya datang serta dibantu warga setempat. Dalam peristiwa tersebut, tidak ada memakan korban jiwa. Akan tetapi, akibat kebakaran tersebut, Hendra selaku owner menyampaikan kerugian mencapai miliaran rupiah. Diperkirakan sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aziz, Sampi TV melaporkan.